Maggie dan Budiman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan ajak kalian untuk sekilas review salah satu hotel yang ada di kota. Hotel apa ya? Hotel apa ya? Setelah ini. Jadi lokasi hotel ini itu di dalam kota, tapi di pinggiran kota. Loh, gimana sih? Dalam kota, pinggiran kota. Di dalam kota Purwokerto, tapi ada di arteri jalan luar gitu loh. Apa ya? Ibaratnya jalan lingkaran gitu loh. Jadi di sini ada berasnya kencurnya. Kok berasnya kencurnya? Ada jamu. Ini aku ambil yang beras kencur. Ada beberapa jamu tadi, tapi aku kayaknya nggak terlalu suka yang lainnya. Jadi aku coba yang ini. Rasanya, aku nggak terlalu suka jamu soalnya. Tapi yang paling aku bisa minum ya yang ini beras kencur. Soalnya nggak pahit. Karena beberapa jamu yang lain tuh rasanya tuh kayak agak-agak pahit gimana gitu loh. Kalau ini kan masih ada kayak manis-manisnya gitu. Asik. Udah kayak iklan ya. Kolam renangnya di sini terbagi dua, untuk yang bocah sama yang dewasa. Jadi yang bocah di sini bisa dipakai buat renang anak-anak bocah, anak-anak balita gitu. Tapi kolam renangnya nggak terlalu gede, lumayan kecil sih kalau menurut aku. Tulisannya lift, bukan lift, tapi lift. Ini ada lemarinya, lemarinya lumayan gede. Ini cerminnya juga gede nih sampai atas. Dan di sana ada informasi arah kiblatnya. Untuk AC-nya di kamar Hotel Surya Yuda ini pakai AC kamar kayak gini, bukan AC sentral yang nempel di dinding ya. Dan di tembok tuh cuma ada pajangannya ini aja nih, TV-nya di sini. Ini laptopku. Itu jam tangan, itu casanku, kursinya ini, terus lampunya cuma lampu sini 1, 2, dan 3. Yang di atas nggak ada lampunya. Ini kasurnya yang twin. Ini udah berantakan teman-teman karena memang aku udah tempatin ya. Dan teleponnya ini yang bisa di speaker. Jadi bisa, kita nggak perlu ngangkat gagang telepon ya. Nah itu dia review Hotel Surya Yuda yang ada di Kota Purwokerto ini. Kalau untuk pemandangan luarnya kita lihat bareng-bareng ya. Tuh, itu kesana tuh menghadap ke Gunung Slamet, tapi karena lagi mendung jadi nggak kelihatan, harusnya kelihatan ujungnya. Kalau sebelah sini tuh ini perumahan penduduk, perumahan warga biasa gitu maksudnya, karena ini kayak nempel ke perumahan gitu, tapi depannya jalannya jalan raya. Nah ini tampilan di kamar mandinya. Kamar mandinya ada wastafel sebelah kiri, ada amenitiesnya di sini tuh, handuk-handuknya di sini, toiletnya pakai toilet duduk. Terus ini dia showernya pakai tipe raindrop gitu, bukan gagang.
dan bawah ada keran juga buat air keluar. Tuh. Tisunya ada di situ, cuman ini biasa cuma satu, tapi itunya ada dua. Ada colokannya di sebelah sini. Di sini ada lemari. Aku kira di sini tuh ada kulkasnya. Ternyata nggak ada kulkasnya. Dan untuk slipernya lumayan. Jadi bukan slipper atau sandal jepit yang tipis itu ya. Ini lumayan tebel. Jadi lumayan enak dipakai. Nggak terlalu tipis banget. Oh. Ini untuk suhu cleanernya. Itu dia review dari Ini Mas Abi untuk Hotel Surya Yuda yang ada di kota Purwokerto. Jadi, gimana menurut kalian hotel ini? Lokasinya strategis kalau menurut aku, karena benar-benar di pinggir jalan besar, dan ini adalah jalan penghubung antar kota yang kalau misalkan dari Jakarta mau ke Jogja, atau mungkin dari Jogja ke Jakarta, itu ngelewatin jalan ini gitu. Dan ini dekat sama Taman Andang Pangrenan. Jadi dekat kalau misalkan mau ke taman, kalau misalkan mau ke pusat kota, ke alun-alun gitu, mesti harus naik kendaraan lagi karena memang berjarak, ada jaraknya, ada lumayan jauh. Tapi nggak terlalu jauh banget sih. Seperti Purwokerto ini kan nggak kayak Jakarta yang macet banget ya, kemana-mana serba males gitu karena jauh. Tapi kalau di sini nggak. Kalau untuk keramahannya, aku suka sama orang-orang yang ada di sini. Jadi mereka benar-benar ramah banget, mulai dari security-nya, bantuin parkir segala macam, sampai di lobby reception, sampai ke tempat sarapannya, dan juga semua yang ada di sini, yang mulai dari hospitality-nya, oke semualah. Kurangnya mungkin cuma satu sih. Dengan harga segitu, biasanya kalau misalkan di hotel lain mungkin sudah ada kulkas, tapi ini cuma ada tempatnya aja, kulkasnya nggak ada. Mungkin itu sih cuma satu kurangnya. Kalau selebihnya, oke semua. Sama mungkin aku harus, kalau misalkan kalian kesini, carinya yang levelnya lebih tinggi. Ini aku lantai 2, mungkin kalian bisa cari di lantai 3 atau 4. Jadi ketika ngeliat ke arah sana, buat yang ke mountain view, itu bisa kelihatan. Nanti pas lagi nggak mendung, itu bisa kelihatan gunungnya. Jadi ada 2, mountain view yang ke arah Gunung Selamat, sama city view yang ke arah jalan raya. Kalau menurut aku, penilaiannya di sini masih seperti review yang sebelumnya. Nilainya 4 bintang dari 5. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe channel Ini Mas Abi, nyalain loncengnya juga ya guys, biar kalau misalkan aku upload bisa kalian tahu informasi yang terbaru dari video aku. Like, komen juga kira-kira, bang ke kota ini bang, bang ke hotel ini bang gitu. Tulis aja di bawah, oke? Nanti aku pasti bacain dan aku balasin. And as always, stay focused, positive, and humble. Bye!